Biasa aku dapat kalau dekat kompleks bandar ni, aku biasa dapat secret recipe tu. Tapi tak apalah, mana-mana lah. Ha, tengok, kau tengok. Aku cakap betul lah, aku cakap. Great food, babe. Subscribe channel Aizat Mahadan. Kerana subscribe itu percuma. Thank you, thank you, thank you semua. Assalamualaikum. Kita bertemu lagi, alhamdulillah. Selamat datang ke channel Aizat Mahadan. Kepada yang belum subscribe, sudi-sudikanlah subscribe. Aku sebenarnya tak nak buat konten hari, tapi itulah, dah beberapa trip aku dapat GrabFood ni. Jadi aku rasa macam nak layan GrabFood lah ni hari. Jom kita tengok. Hujan lebat ni. Aku rasa sebab hujan ke orang order GrabFood ni. Seventy-five years. 96. Dah satu ni je. Ah, satu je. Okey. Okey. Tengok tempat membangau. Okey, aku dah collect. Jom kita ke Kaintek. 7 km, 14 minit, RM9. Okeylah kan. Kalau kat area Masai ni kan, kalau korang nak try lah layan GrabFood car ni, korang tunggu dekat tu lah, dekat area Today tu kan. Kat situ ada Burger King, ada McD, ada Starbucks. Jadi budak-budak food anda dengan budak-budak rider GrabFood pun diorang bangau kat situ lah. Aku pun jarang dapat GrabFood yang berterusan tau. Tu aku tengok tadi, okey pula. Selalu dia macam satu hari kadang ada dua, lain-lain semua passenger lah. Jadi sekarang budak universiti pun kebanyakannya dah start STEM, semester baru dah selaku lah. Bulan ni dah start, banyak yang diorang dah boleh ke kuliah. Setengah universiti kena online. Jadi mungkin peluang untuk dapat GrabFood untuk hantar ke sana tu cerah lah peluangnya. Tapi aku tak pernah dapat lagi lah hantar GrabFood ni ke Mini KL ke UiTM. Selalu kawasan perumahan. 4 to 6 days later. Okay, aku dah nak sampai. Kau tengok customer ni kan, dia mesej aku nanti dah sampai call dia siap bagi nombor telefon apa semua. Lepas tu aku balas dia apa, aku cakap tak apa, nanti dah sampai saya horn. Kan senang, betul tak? Ni ha, taska telus. Kan senang dia tu. 10 hours later. Dia order ala kad RM18 setengah, aku dapat RM9.30. Tapi area sini aku tak tahulah percentage GrabFood tu. Jadi ni hari aku dapat GrabFood ni ada 1, 2, 3 job. Tapi yang satu ni aku dapat 2 order, 2 tempat. Belum banyak lagi lah ni hari, sebab mungkin sebab hujan. Okay guys, sekarang pun dah pukul 2. Jadi aku ingat nak singgah masjid sekejap lah. Kita solat zuhur sekejap Masjid Jamek Pasir Gudang. Okey, settle sembahyang zuhur. So aku cabut pergi pusat bandar. Jadi aku nak tengok kat sini berapa lama membangau. Selalu hari Selasa ni memang orang kata lagi time macam ni kan, tengah hari memang agak slow lah. Okey, aku nak tengok depan ni masuk GrabFood ke passenger. Biasa aku dapat kalau dekat kompleks bandar ni, aku biasa dapat secret recipe tu. Tapi tak apalah, mana-mana lah. Tengok, kau tengok. Aku cakap betul lah, aku cakap. GrabFood, babe. Aku baru je cakap. Tengok. RM9.20. Dia suruh hantar ke Jalan Pelanduk, Saintek. Jom. Dah ni.
kesenangan di My Sejahtera ni orang scan je, tak payah nak tulis-tulis kan, cepat sikit kerja. Grapefruit. Belum siap eh? Okey. Sembilan. Okey. Dua ni eh? Okey. Okey. Mungkin ramai yang tak suka buat grapefruit ni sebab apa tau, nak kena dia renyah lah kerja dia. Kau nak kena jalan di kedai kan. Lalu aku parking dekat parking B kompleks pusat bandar ni, kat tepi ni lah. Tapi kalau dah tak kena time, nanti PBT dia akan buat ronda. Sekarang tak pasal-pasal kena saman. Ok, 15 minit, 6.8 km, RM9.20 aku dapat. Ok lah kan. Jadi yang bagusnya bagi aku GrabFood ni, ni secara umum lah, okay. Macam korang bawa drive grab satu hari 10 jam, 11 jam, kau duduk dalam kereta aircon, duduk saja tau. Bila kerja GrabFood ni, kau renyah, kau nak kena berjalan apa semua kan. Jadi adalah kau punya aktiviti sehat tu, badan kau bekerja tau. Berpeluh sikit lah nak berjalan. Mungkin kalau sebelum ni kau bawa grab je, kau mungkin tak ada masa nak exercise ke apa kan, kau nak jogging ke, mungkin tak ada masa. Jadi sambil-sambil kau GrabFood ni, badan kau bergerak lah kan. Tak adalah kau duduk je dalam aircon tu. Itulah bagi aku positif dia kat situ lah. Cuma yelah, kalau kau memang penat lah benda ni, kerja apa je tak penat. Kau bawa passenger pun kalau sampai lebih 10 jam, penat, sakit pinggang kan, kesihatan pun tak bagus. Benda tu tak bagus lah untuk jangka panjang kan, untuk kesihatan kita. Nak tunggu masa kau jogging tu, bila? Mungkin Sabtu Ahad pun kau lagi nak kayuh kan. Yang full time ni kan, memang tak ada pilihan lain, memang hari-hari memang nak kena kayuh. 2000 years later. Order kali ni dekat flat, takkan aku nak horn kan. Tadi boleh lah dekat kawasan perumahan, call lah dia ni. Hello. 8:01 PM. Okey, selesai. Sebaik dia turun. Ingat tadi dia macam nak suruh aku naik atas. 346 minutes later. Lepas aku dapat GrabFood tadi, dapat passenger pula hantar ke Proton Center dekat sebelah Petronas Bukit Dahlia ni. RM2. Kat sini pun kalau ikutkan ada KFC, sikit resepi, banyak jugalah kat sini, Mary Brown. Jadi aku tak tahulah possibility untuk dapat GrabFood tu. Kita tengok je lah macam mana. Jom kita ronda. Aku rasa aku baru dapat 2 passenger je, lain semua GrabFood ni hari. Ni Soto Station ni pun aku pernah dapat ni. Pernah dapat order. Alamak guys, kenapa ni guys? Lori ni. Aduh. Alamak, ai, ke mana ni? Apa cerita? Allah. Presiden. Allahuakbar. Manalah presiden. Lori tu dari mana eh? Kan, kepala lori dia dekat sebelah sana. Habis lampu, tak selai tu dia pergi bedal.